Ada banyak sekali tanda-tanda kecil yang mungkin bisa Anda perhatikan jika suami mulai berselingkuh. Berikut ini beberapa tandanya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Yang pertama, kurang perhatian. Bila hubungan menjadi hambar atau sering kesepian, Anda wajib berhati-hati. Bisa jadi, ini adalah tanda diri Anda kurang mendapatkan perhatian dari pasangan Anda. Kurangnya perhatian bisa dilihat dari sikap pasangan yang tidak tertarik untuk memulai obrolan, tidak mendengarkan saat pasangan bercerita, dan selalu terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, jika diri Anda menemukan perubahan sikap seperti ini pada pasangan, maka Anda perlu mencurigainya. Jangan-jangan dia memang telah berselingkuh. Yang kedua, menjadi agresif. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu dalam sebuah hubungan biasanya akan menjadi tidak tenang. Mereka juga bisa menjadi seseorang yang agresif. Hal ini bisa dilihat dari nada bicaranya yang tinggi atau marah saat pasangannya menanyakan sesuatu. Hal ini disebabkan karena ia merasa dipojokkan atau selalu merasa dituduh. Akhirnya, pasangan seperti ini hanya akan bertengkar terus-terusan. Yang ketiga, sering menyebut nama seseorang. Seseorang yang berselingkuh biasanya akan kerap menyebutkan nama seseorang atau lawan jenis secara tiba-tiba. Alam bawah sadarnya yang membentuk tingkah seperti itu. Seseorang akan cenderung membicarakan sesuatu yang menarik baginya. Jika pasanganmu sering menyebutkan nama seseorang dan itu terjadi secara berulang, patut dicurigai jika nama tersebut ialah selingkuhannya.